kebun pasti dosennya akan produksi ya. Yang mau datang mau makan durian masuk kebun, dan kita kan kita ngejualnya pasti yang jatuhan 2 tahun lebih 2 bulan. Penanaman secara awal 10 November, penanaman total sekitar 3 bulan. Belum bergerak alat kita tenaga manusia manual, dan ya kalau lihat kondisi kebunnya seperti ini ya, bahannya yang terbang miring kurang banget. Nah, kalau manual ya nggak bakal selesai. Konsultan kita kan pernah, kita pernah pakai, tapi dia beda itu, beda merek, itu merek lain lah. Cuman itu untung kan truk ini dengan mesin Kubota, yang kita udah tahu lah Kubota seperti apa kan. Makanya kita tertarik. 2019 kalau nggak salah Februari, sekarang udah 2 tahunan. Kita pengeluaran kita satu hari mungkin maksimum bisa 20 lebih kayaknya. Udah 25 kali nih, bawa tanah dari bawah sampai ke atas. Kemarin cenderung full kita, dua bulan itu untuk pengeluaran itu. Tapi kalau nggak ada gue, kan kita sebenarnya cukup bersama dengan alat. Pokoknya benar-benar berat yang kiranya kalau di anggota orang selama lama kita pakai kulit sampai 2 tahun itu kan ada peran sistem satu jelas satu satu lagi di orangnya nambah lahan saya kira akan nambah. Quick Track, solusi segala angkutan efisien.